Salam Bikers. Jumpa lagi dengan Halid Episode Bikers Indonesia. Akun yang membahas tentang semua yang berhubungan dengan Halid Episode. Kali ini di konten kami, bincang langsung antar biker. Blar menampilkan sosok yang fenomenal, seorang pemilik bengkel, juga menyediakan aksesoris, terus banyak spare part tersedia. Mungkin salah satu rekomendasi bagi kalian pemilik Harley Davidson, jika ingin mencari dua hal tersebut, bisa menghubungi beliau ini. Sosok yang kita hadirkan karena beliau juga menjadi salah satu kontributor buat kami untuk menjawab semua DM yang masuk kepada kami, khususnya tentang spare part, aksesoris, dan lain-lain. Jadi masalah beliau, teknis ya? Nah, iya. Oke, kita perkenalkan langsung. Di Blar kali ini, kita kedatangan Om Gabon. Iya. Selamat sore, Om. Selamat sore. Salam biker. Salam biker. Nah, Om Gabot ini pemilik bengkel sekaligus spare part, Om. Jadi, Om, bengkel dan toko spare part serta aksesoris ini bermainnya di Harley atau di mana? Di mana, Om? Sebelumnya saya lurusin dulu. Iya. Nama saya itu Firman. Nah. Ya kan? Ini. Tapi dulu waktu masih zaman tahun 1998-an, di Tangerang ini ada satu klub moge di bawah BOCT, Bayangkara Automotive Club Tangerang. Nah, waktu itu karena berkembangnya klub, itu kan digabung-gabung. Ya. Akhirnya mulailah dipisah-pisah, ada Tiger Club Tangerang. Ya. Nah, waktu itu motor-motor gedenya itu mencari nama. Kita pakai nama apa gitu loh. Akhirnya dipilih dua nama, yaitu saya sama ketua yang lama, Pak Yono. Pak Yono, betul. Nah, itu kita pilih nama Gambot. Gambot artinya gabungan motor besar Tangerang. Nah, ada lagi dari kubu yang lain memilih nama Kombes. Pakai T. Komunitas Motor Besar Tangerang. Iya. Setelah diaklamasi, Kombesnya menang. Kombesnya menang. Akhirnya Kombes dipilih jadi nama klub. Tapi saya pikir Gambot ini nama yang lucu ya, spesifik. Kebetulan saya juga mainnya di motor yang banyak gede-gede. Kata orang Jawa tuh gambot tuh gede betul, ya kan? Betul. Udahlah, saya jadilah merek dagang akhirnya. Dagang sampai sekarang, Om, ya. Sampai sekarang jadi orang kalau ngomong Firman banyak, ada Firman Sa, Firman Dedi, Firman apa. Selalu orang nanya Firman mana ya? Firman apa ya? Iya. Akhirnya udahlah gambot selesai. Gitu loh. Keluarlah kata-kata gambot itu sampai hari ini dipanggil orang jadinya gambot. Betul loh, gitu sampai loh. Jadi trademark, Om, ya. Jadi gambot itu lahir dari itu, Om, ya, tahun 98 bersama teman-teman di Tangerang, khususnya, Om, ya. Iya. Ingin mengambil nama untuk komunitas para pengguna motor besar, Om, ya. Mungkin saat itu juga ada Om Dani Botak, Om, ya. Belum ada. Jadi Om Dani Botak. Jadi zaman itu cuma adanya dulu orang-orang Pertamina ya. Aduh, rombongannya Erlangga. Saya banyak yang lupa ya, sorry ya bro ya. Juga kan ketua BOCT-nya juga Haji Sis. Di Tangerang sendiri ada Jeji, ada Haji Dadang ya. Dulu juga masih banyak anak-anak Maci ya di sini ya. Jadi, karena kita kan nggak gabung ke Maci, kita nggak tua-tua banget gitu. Jadi kita agak misah gitu. Kalau Maci kan banyak Inggrisan, mereka mainnya kan Norton, BSA, DKW. Sedangkan kita ini banyak Jepang sama Harley waktu itu. Jadi kita agak memisahkan diri sendiri karena agak beda sistem kerja ininya. Jalur spare part dan mesinnya pun agak sedikit beda gitu loh. Nah, jadi waktu itu, Om, berarti yang angkatan-angkatan tuanya itulah yang mendirikan Kombes sama Gambot, Om, ya. Iya. Pada saat itu Gambot itu kalah. Iya. Jadi akhirnya jadi Kombes. Nah, kalau kayak model Om LP, kayak Om Dani tadi yang disebutkan, itu generasi keberapa? Itu udah generasi ketiga, keempat mereka itu. Udah jauh benar. Jauh ya. Nah, dari Kombes itulah waktu itu masih MBC pun masih kecil. Masih kecil, ya. Om, ya. Ya, sampai akhirnya kita bilang ya kalau di
kombes-kombes doang nggak berkembang. Ya, akhirnya kita juga bergabung ke MBC. Cuman kombesnya masih ada dan jalan. Cuman anak-anaknya lebih banyak main ke MBC. Itu zamannya masih Edi ya, Ko Edi. Iya. Kemudian Ko Edi diganti sama kombes. Siapa itu ya dulu ya anaknya Pak Kapolri lama itu Aldi Sanusi. Iya. Pak Sanusi. Iya. Nah, Pak Sa, kita mulai banyak aktif itu, saya pribadi juga banyak aktif di MBC itu di zamannya Pak Aldi. Iya. Sampai saya pun mendirikan MBC Tangerang itu sekitar. Jadi ownernya MBC Tangerang tuh Om saya, Om ya, iya. Termasuk saya, Lukas, iya. Hengki, iya. Itu ada Richard, ya. Pokoknya saya banyak lupa juga sekitar 8 sampai 9 orang itu yang mendirikan MBC Tangerang dulu. Iya. Jadi boleh dikatakan Om Gambot itu tahu sejarah perkembangan motor besar khususnya di Tangerang, Om ya. Iya. Nah, jadi dulu itu mungkin sekelas MBC aja masih kecil dibanding Kombes. Terus dari Kombes itu Om lahir beberapa klub motor mungkin Om ya. Kayak HDC Tangerang juga mungkin lahir dari situ. Apa gimana Om? Enggak juga ya. Jadi Kombes ini ya gimana ya? Karena dulu kan luas sekali wilayahnya. Jadi anggota Kombes ini ada yang di Bintaro, ada yang di mana kan motornya masih jarang banget. Betul. Gitu loh. Ya. Nah, membanyak ya masing-masing membentuk komunitas sendiri. Ya kita sendiri akhirnya jadi ke MBC Tangerang. Betul. 2004-2005 itu udah mulai solid MBC Tangerangnya. Ya. Sedangkan anak Bintaro waktu itu udah membentuk sendiri namanya BBC. BBC Om ya. Bikers Bintaro Bikers Community. Iya. Berarti itu BBC itu lama juga Om ya. Lama itu BBC. Nah, sedangkan kombesnya sendiri ya antara hidup segan mati tak mau waktu itu. Karena BOCT sendiri kan Pak JC sudah mulai sakit-sakitan waktu itu ya. Enggak terlalu konsen ngurusnya. Ya sempat dihidupin lagi waktu Fat Muge pertama kali buka. Kita coba hidupin lagi. Depannya SMS tuh zaman itu ya. Cuman ya berbenturan lagi. Iya. HDCI buka. Waktu itu kan ada Hoktator. Banyak ya, Om. Dia tenggelam lagi kombesnya. Benar. Tapi gini Om ya, boleh kita bilang bahwa saya mewakili para penggemar Harley di Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas banyak saran, banyak masukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami khususnya hubungan dengan spare part, dengan aksesoris. Jadi teman-teman semua bahwa Om Gambot lah yang menjadi kontributor kami untuk kalian yang pernah bertanya tentang spare part, tentang aksesoris. Jadi beliau itu kami pilih, kenapa? Karena memang Om Gambot memiliki sarana dan prasarana bengkel yang sangat lengkap. Jadi alat-alat di Om Gambot itu mungkin boleh dibilang update untuk saat ini, makanya kita merekomendasikan pertanyaan kalian dijawab oleh beliau. Nah gini Om. Oh tadi balik pertanyaan sebelumnya. Apa yang mulai? Awalnya dulu saya mainnya Jepangan. Nah, karena mulai bengkel ini Om ya? Ya, Harley itu nggak terlalu banyak bisa dihitung dengan jari ya. Yang agak rame bengkel waktu itu cuma Maman JP. Nah, sama si Paul, kakaknya Troy ya. Iya. Nah, itu cuma dua itulah bengkel yang ada nama di Harley ya. Kalau modif kan ada Jeeper, segala macam. Nah, awal-awalnya saya banyak mainnya di Jepang. Jepangan Om ya? Saya lebih fokus ke Goldwing. Goldwing saat itu ya? Tapi karena kita lihat komunitas Harley ini tidak terbendung ya. Iya. Membanyaknya kata orang itu kayak apa? Berkali lipat gitu. Dan terpaksa ya, karena kita basicnya dari motor itu sistem kerjanya itu hampir sama. Iya. Saya juga cepat belajar Harley, ya udah kita banding setir, akhirnya saya lebih konsen ke Harley dan Goldwing aja lah sekarang. Iya. Support kita nggak terlalu pegang lagi juga, nggak kepegang juga, nggak boleh maruk juga kita gitu loh. Iya. Gini, saya mewakili pertanyaan dari teman-teman. Basicnya biasa pertanyaan itu kan apa sih perbedaan antara mesin Harley Om ya, sama mesin anggaplah Jepangan dan Inggris. Nah, teman-teman ini istimewa sekali dijawab oleh narasumbernya langsung yang kompetensinya sudah tidak diragukan. Silakan Om. Prinsip kerja mesin yang paling berbeda bukan karena V. V itu di Jepang juga ada kayak Honda Shadow, Intruder, Suzuki Intruder, Yamaha Royal Star itu juga V semua.
Tapi Harley itu prinsip kerjanya, ya itu sehernya itu piston itu naiknya bareng. Dia hanya berbeda sekitar 3 sampai 5 derajat. Jadi turunnya gini. Kalau di Jepang dia naiknya gantian. Makanya Jepang itu enggak bisa blar blar karena tidak tercapai. Enggak bisa begitu dia. Ya? Nah, kelemahannya kalau Jepang bisa pakai rantai keten karena bebannya enggak terlalu berat. Oh. Kalau Harley pakai rantai keteng dia putus pasti. Ya enggak ada jebol. Pusrot. Iya, Om ya. Itu loh. Iya. Pusrot itu dia kuat gitu loh. Buat nahan. Nah, kelemahannya ya tenaga. Kalau kita ngomong torsi, Harley gede sekali. Besar, Om ya. Makanya dia pakai bel, enggak pakai rantai. Oh, gitu. Nah, nah itu... dia meleset-meleset dia. Iya, iya, iya. Itu sedikit waktu kita geber, ya. Dia agak ada deteksi gitu ya, agak sedikit mulur. Iya. Jadi agak nahan biar bung gitu muter. Kalau rantai dia langsung keputar, kita meleset kasih di tikungan. Itu rada-rada ngerinya di situ. Ya kan? Tapi kelemahannya pusrot, yaitu motor jadinya agak berisik. Jadi agak berisik. Iya. Tapi itu jadi ciri khas di Harley, Om ya. Nah, itu jadi ciri khas. Kalau enggak mau berisik, mau adem ya kan. Iya. Mau motor sempurna jangan di Harley. Malah Harley kayak itu terima istri. Apa adanya. Apa adanya. Ya kan. Enggak jadi apa-apain. Enggak jadi apa-apain. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman semua penggemar Harley di Indonesia bahwa Om Gambot itu kita sebagai junior-junior beliau di Tangerang itu menjuluki beliau itu Google-nya Harley. Jadi apa aja kalian bisa bertanya sama Om Gambot. Kenapa? Karena kompetensi Om Gambot tentang Harley itu detail. Jadi ada orang yang bisa menjabarkan secara teknis, ada juga yang tidak bisa, tapi kalau beliau itu betul-betul secara teknis dan memang setelah di-compare dengan sumber yang lain, memang betul apa yang dikatakan Om Gambot itu sesuai dengan teknisnya. Nah gini Om ya, Harley itu Om ya, kan teknologinya lama Om. Itu biasanya teman-teman di daerah itu kan ngomong, bro perawatan paling mudah itu apa sih Om? Buat Harley kalau misalnya bengkelnya jauh gitu kan gak bisa ngebengkel rutin, gimana tuh Om? Yang paling penting ya namanya kendaraan itu tuh oli. Oli Om ya. Nah, Harley salah satu kelemahannya karena mesinnya terlalu panas. Iya. Setiap 1000 kilo itu olinya suka berkurang 1 liter. 1 liter. Nah, jadi mesti rajin dicek. Lihat speedometer kalau udah hampir 1000 cek, kurang tambahin. Oh. Rasanya selama dijalanin gitu olinya enggak pernah berkurang, motor ini enggak pernah rewel. Enggak pernah rewel sebetulnya Om ya. Tapi ada kelemahan di sistem kelistrikan Harley. Apa tuh? Salah satunya, contohnya dia punya stator, dia punya rotor. Ya mungkin karena olinya terlalu panas, kadang-kadang rotor itu magnetnya bisa lepas. Oh gitu Om? Iya. Nah, karena mungkin juga terlalu panas, itu dia punya apa? Stator itu kadang-kadang suka kebakar. Sama dia punya alternator. Jadi kalau kita di motor Jepang itu ya, kurang lebih kalau keluarnya 30 ampere ya, itu akan diredus oleh Kipro itu menjadi sekitar 20 ampere. Kalau Harley itu keluar arusnya itu 50 ampere. Iya 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 iya. Dan harus dia redus ke 30 ampere. Itu yang bikin kadang-kadang dia punya regulator atau di motor Jepang sebutnya Kipro. Iya iya. Itu ya, sampai suka pijar gitu loh. Iya 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 iya. Nah, itu yang bikin dia lama-lama meleleh. Dia ya, punya dioda Zener itu jebol. Ya problem itu dari tahun ke tahun belum ada solusinya sih dari Harley. Sampai saat ini Om ya. Nah terus gini Om, pertanyaan berikutnya begini Om, ini menarik karena memang pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan saat ini adalah pertanyaannya sudah disaring. Disaring itu dalam arti banyak yang nanya, skalanya itu besar. Gini Om, apa sih perbedaan dari tahun ke tahun untuk perawatan Harley? Misalnya kan kalau sekarang Milwaukee Egg, kemarin itu kan ada sebelumnya Rushmore. Itu apa Om? Apakah nanti perbedaan itu juga berimbas kepada perawatan? Yang pasti Harley makin tahun elektroniknya makin ribet ya. Makin ribet Om ya? Makin ribet. Jadi kalau maaf buat bengkel-bengkel di daerah, iya, harus beli scanner. Nah, nggak mungkin. Jadi untuk kalian ngebengkel, ya, nggak mungkin cuma model obeng dan tang. Nggak bisa lagi udah. Udah nggak bisa lagi Om ya? Udah nggak bisa lagi. Semua scanner gitu loh. Dengan scanner karena apa? Elektronik Harley udah semakin rumit. Nah satu,
Harley, kalau apalagi bengkelnya jorok kerjanya, nyari api main di kecret di body, itu BCM, ECM-nya jebol. Kelar tuh om ya. Selesai. Kita pakai scanner, kita bisa lihat dari scanner. Iya. Oh ininya rusak, ininya rusak. Oke, okay. Kita coba manual dulu, jalan nggak? Iya. Jalan, dimanualin, oh dia jalan, misalnya lampu sen. Iya. Kan pakai program bisa, tuh, sen hidupin. Oh dia hidup, berarti kabelnya normal, iya. BCM-nya masalah. Udah ketahuan. Tapi kalau kita main kecer-kecer cari api, nah itu cari masalah. Kelar ya. Dan harganya lumayan, bro. Lumayan. Iya. Jadi saya ingat omongan Om Gabot bahwa dulu saya pernah bawa motor saya, masih rocking polis waktu itu. Om Gambot itu ngomong bahwa jangan pernah main-main sama mesin Harley. Betul Om ya? Iya. Jadi jangan pernah coba-coba Om ya. Jadi jangan harus dicoba-coba. Jangan deh. Dicoba-coba. Itu ngebalikinnya mahal benar. Mahal benar. Motor Sultan ya. Iya. Betul Om ya? Jadi kita memang harus hati-hati juga dalam perawatan itu harus hati-hati juga kita secara teknis memang mesti tahu Om ya. Yeah. Motor kita tuh apa sebetulnya yang rusak Om ya. Gitu iya. Nah, gini Om ya. Misalnya Om ya. Rata-rata itu penggemar Harley pasti bertanyanya tentang one step per pump engine Om ya. Jadi, jadi nah itu sebetulnya pengaruh kepada si Harley itu sendiri. Kita ngomongin masih basic dulu ya. Mungkin nanti ketemu lagi sama Om Gambot, moga-moga kalian responnya bagus, kita akan hadirkan kembali Om Gambot. One step per pump engine itu apa tuh Om? Biasanya kita sebutnya stage 1. Stage 1 ya. Om, betul. Stage 1 itu sebenarnya cuma ganti ini, high flow air filter. Ya kan? Stage 2 itu air filter, knalpot sama piggyback. Iya, piggyback itu bisa pakai Wiseco, bisa pakai Super Tuner. Nah, ya itu kan? Tuh menarik tuh Super Tuner, Om. Kenapa kita harus pakai kalau kita ganti knalpot? Karena motor akan tekor. Okay. Harley hasilnya aja udah panas. Iya, gitu. iya. Dihajar lagi dengan knalpot lebih panas lagi yang ada paha ledes. Bener. Ya kan, jadi ya itu fungsinya memperbanyak bensin. Iya. Jadi bensin itu bukan cuma buat pembakaran. Iya. Tapi bensin itu salah satunya fungsinya melumas. Iya. Gitu loh. Dia ada kelebihan pelumasan. Jadi biar motor nggak terlalu panas. Jadi kalau bensinnya tekor habis buat pembakaran, dia nggak ngelumasin silinder. Otomatis motor akan lebih panas lagi. Iya Om ya, karena gesekan Om ya. Iya, kalau stage 3 baru kita main di cam. Stage 3, stage 4 lah ya, main di cam. Right. Ada pertanyaan penting Om. Harley itu biar tambah ngebut gimana Om? Harley jangan ngebut. Nah, itu. Bensin nggak cukup. Nah. Yang ada sekarang udah cukup tenaganya. Kalian dengar sendiri dari ahlinya bahwa jangan dipakai ngebut, jangan utak-atik Om ya. Trennya nggak cukup. Nggak cukup. Bener, ya. Jadi nggak usah utak-atik Om ya. Ya udahlah, cukup ganti knalpot, pasang Super Tuner menurut saya udahlah. Ya usah ganti-ganti cam lah, mau ngebut berapa kecuali mau ikut kompetisi buat drag race boleh. Sekarang kalau motor terlalu ngebut nggak ada remnya juga bingung gitu. Nah. Jadi udah jangan terlalu ngebut deh bahaya. Ya, itu motor kali jatuh mahal. Mahal. Prinsipnya kembali ke masalah mahal itu Om ya. Udah mahal, kita luka-luka. Luka-luka. Kalau saya bawa Goldwing, kaki saya itu terkepuk 90 derajat. Ya. Waktu saya mau kecelakaan, saya bisa loncat. Ya. Kalau bawa Harley, kaki saya itu seperti ini. Betul Om ya. Lonjor. Iya. Saya nggak ada kekuatan lagi buat loncat. Iya. Gitu. Walaupun ada engine guard Om ya. Ada engine guard tetap aja. Kita kena sepang. Makanya paling sering itu rusuk patah. Patah di sini kena sepang Om ya. Duang gitu loh. Kena. Iya. Itu rusuk patah. Udah jangan kebun-kebun deh. Nah teman-teman. 120. Nah cukup. Iya. Jadi buat teman-teman itu jawaban dari beliau bahwa Harley itu udah nggak perlu diapa-apain. Jadi sudahlah, kita ikutin aja arahan dari pabrikan, betul Om ya? Iya, udah paling enak lah. Jadi jangan keluar duitnya. Nah, itulah istimewanya seorang Om Gambot. Jadi kadang-kadang kita ngebengkel di Om Gambot itu selalu diarahkan dengan prinsip-prinsip yang utama saja Om ya. Jadi yang nggak perlu-perlu tuh nggak usah dah, gitu yang kan? Penting motor normal, pakai touring. Beli motor nggak touring percuma. Punya motor mesti touring. Iya. Punya motor. Duitnya masuk deposito. Nah, kemana Om tuh kemana? Iya. Main robot. Kan? Nah iya. Main robot. Jadi seru kan? Jadi inilah kenapa kami di hari Davidson Bikers Indonesia menunjuk Om Gambot sebagai salah satu
kontributor kami untuk masalah yang kalian tanyakan. Jadi banyak jawaban yang kami terima dan itu masuk secara logis di-compare dengan sumber yang lain. Gini Om, Harley apapun jenisnya, ya kan Om, itu kadang-kadang kan ditanyakan gini, gue tingginya segini bro, gitu kan. Ini kalau menurut Om sebagai seorang yang lama ya Om ya berkecimpung di perbengkelan, itu ngaruh nggak sih Om? Betulnya Om ya. Jadi Harley itu kan udah bikin varian yang cukup banyak ya. Iya. Jadi kalau buat cewek dia keluarin sporter. Iya. Gitu. Buat orang pendek dia keluarin softail. Iya. Oh iya Om iya, softail. Kan? Buat orang Indonesia yang pengen sangar silakan pakai Fat Boy atau itu pakai Dyna Fat Boy. Betul. Udah keren itu. Iya. Tapi buat yang hobi touring, nah sorry. Touring kan keluar kota bro. Iya. Kalau terlalu pendek takutnya nyangkut. Yang agak tinggi. Iya. Ya, kan? Iya. Sorry kalau yang pendek ya, jangan singgung ya. Iya. Boleh aja sih, cuman agak menderita aja. Ya belilah kayak Road King atau SG atau Road Glide atau Ultra gitu ya. Itu memang motor-motor yang bertipe touring. Gitu. Iya. Jadi semua tinggi badan, ya. Semua golongan udah diakomodir sama Harley itu. Betul Om ya. Pabrikan itu membuat sesuatu itu memang sudah di super yang keluarin motor trail kan. Oh iya. Yang Harley baru ini 150 cc itu. Iya. Nah, jadi pencinta trail ada. Harley juga katanya lagi ancang-ancang mau bikin motor listrik juga. Betul. Tapi saya sih nggak yakin laku gitu. Kenapa Om? Nah, orang beli Harley beli suara. Betul ya Om ya. Jadi iya. Beli suara beli gagahnya ya. Nah, iya. Kan, belum tentu beli mereknya juga. Masa kita bawa motor listrik cuma pakai spek yang doang bla bla gitu loh. Iya. Betul Om. Itu menarik sekali Om ya. Jadi mungkin segmen pasar di Indonesia tuh belum sampai ke sana Om ya. Iya. Kalau kita pun berpikir gini, zaman akan semakin maju ya. Orang semua nanti akan semua berlari dari mesin konvensional ke mesin listrik. Iya. Tapi kalau kita pencinta Harley kita nggak takut. Iya Om ya. Karena orang beli Harley di suaranya. Iya. Nggak akan ada di motor listrik kayak gitu ya loh. Jadi ya sama kayak orang bilang Jeep udah butut, naiknya nggak enak, mahal lagi. Iya. Tapi memang ini adalah segmen buat penghobi. Betul. Gitu. Ini bukan buat orang sembarangan, iya. Buat penghobi aja. Iya. Dan ini segmen yang nggak akan mati. Iya. Jadi memang betul-betul diciptakan segmented Om ya. Iya, segmented sekali ini barang. Nah, pertanyaan lagi nih Om ya, ini di masa pandemi ini Om ya, mungkin kegiatan touring itu kan sudah nggak ada tuh, jarang-jarang touring ya, lah. Jarang itu lah. Perawatan biar motor itu disimpan nih Om ya. Kan biasanya tuh pada nyimpen tuh, ya kan? Wah, gua touring juga nanti dulu dah, milih-milih gitu kan, banyak-banyak orang, gua nggak mau dah gitu kan. Biar awet, cara nyimpennya gimana Om? Satu ya, mesti punya dongkrak di rumah. Mesti punya dongkrak Om. Tujuannya? Karena Harley itu berat. Iya. Kalau dia ditaruh lurus atau miring, bannya akan peyang. Tuh. Karena lantai itu dingin. Iya. Gitu loh. Jadi dia mesti didongkrak dua-dua biar dia nggak gantung. Ini nyediain dongkrak Om? Ada juga. Ada juga, mungkin Om gabut. Kedua, akinya itu mesti ditambahin namanya smart charger. Terserah mau pakai baterai tender kayak mau pakai CTEK. Itu bukan charger, smart charger ya. Smart charger Om? Smart charger. Bedanya gimana Om? Jadi dia bisa ngisi sampai batas tertentu penuh, dia akan stop. Dia stop, akan looping terus sampai dia turun lagi pada kondisi 12,6, dia akan ngisi lagi. Bolak-balik aja kayak gitu. Jadi aki kita selalu sehat. Jadi harus pakai smart charger Om ya, bukan charger biasa ya. Bukan charger biasa. Nah, teman-teman ingat-ingat ya, jadi harus pakai smart charger bukan charger biasa Om ya. Bukan karena biasa dia ada yang penuh, kalau dia ada IC, dia akan mati. Ya. Cuman waktu dia turun dia enggak ngisi lagi. Oh, gitu loh. Perbedaannya begitu Om ya. Ya, ada yang Cina punya yang abal-abal, dia ngisi terus sampai bunting itu dia punya ini. Kembung Om ya. Iya. Dia punya apa baterainya itu loh. Jadi mesti pakai smart charger. Sama. Ada Om. Ada juga. Nah, silakan ke Om Gamon. Pokoknya kan bagian perawatan. Iya betul itu tapi teman-teman itu adalah saran yang betul sekali tepat ya karena aki itu biasanya memang paling sering ngedrop. Paling sering ngedrop di hari Om ya karena putaran si itunya Om ya. Ketiga juga kita bilang kalau beli oli. Nah, oli nih. Ya, tolonglah beli yang buat twin cam ya, kalau itu masih oke. Okay. Oh, kalau twin cam saya saranin belilah oli yang sintetik. Sintetik Om ya? Ya kan banyak lah ya, ada Motul, KM, Soil, apa ya, terserah. Itu mereknya terserah.
atau oh saya biasa pakai Holley asli, silakan beli yang Screaming Eagle, bos. Iya. Ya. Screaming Eagle loh, harus yang Screaming Eagle. Kenapa? Kalau motor lama nggak jalan, ya. Kalau oli mineral dia akan ada sluts. Nah, akan ada lumpur. Ada lumpur om ya. Gitu loh. Nah lumpur ini juga ngebuntuin template sama ini sama pompa oli. Iya. Gitu loh. Nah kalau pompa olinya nggak ini, kita main geber-geber nggak sadar, ya kita nggak tahu barang di dalam. Iya. Contoh rontok aja stang sehernya. Iya. Rontok dia langsung. Itu stang seher nggak bisa ganti stang doang. Satu bandul dia ganti. Iya. Dan harganya lumayan bro. Lumayan mahal ya? Kebeli X-Max second. Iya. Kebeli X-Max second dong ya? Bukan X-Max loh. X-Max second ya? Iya. Jangan beli bikin lama sama oli lah ya. Iya. Yang bikin nggak masalah lama oli itu. Jadi perawatan utama itu OBH. Jadi tadi smart charger. Salah satu, ya. Usahakan 2 minggu sekali, seminggu sekali lah ya, seminggu dihidupin. Dihidupin OBH. Ya, salah satu kelemahan Harley juga kalau kelamaan dia punya fuel pump-nya itu kekeringan. Iya. Dia punya membran sering retak. Membrannya Om. Nah, jadi nanti waktu dihidupin lagi tekanannya akan berkurang. Gitu Om ya. Ya, kalau tekanannya berkurang otomatis motor hidupnya udah enggak normal. Itu dihidupkannya asal tek jejejejej apa jalan Om? Ya, lebih bagus kalau sempat jalan. Sempat jalan Om ya. Kalau enggak sempat jalan, dihidupin sebentar, biasanya dia akan naik RPM-nya ke 1200, 1300 tuh. Nanti kalau dia udah turun, biasanya kan kita selalu setel Harley itu di 1000 lebih dikit. Iya. Karena biar dia enggak terlalu panas kan ya. Betul. Pakai program dia agak turun. Kalau udah agak turun, digas aja di 1500 sampai 2000 RPM. Sekitar 1-2 menit. 1-2 menit Om ya? Ya, biar pompa oli kerja. Kerja. Kedua, biar alternatornya ngisi. Oke, betul gitu. Sekali itu. Ya udah mati nggak apa-apa. Gitu. Iya. Jadi kurang lebih ya proses pemanasan itu 5 menit lah. 5 menit Om ya? 5 menit. Lebih bagus kalau dipakai jalan. Lebih bagus lagi kalau dibawa jalan-jalan lah, muter komplek. Ya, bawa anak. Gitu. Nah, kalau rajin gitu sih harusnya Harley-nya nggak terlalu banyak masalah. Iya. Nah, ada lagi gini Om. Sekarang itu musim tuh ya. Ganti shockbreaker pakai nggak bisa nyebutin merek Om ya, takut kesini ya. Ya, itu kira-kira yang orange iya orange itu itu mas iya itu kira-kira efektif nggak Om sebetulnya kalau punya dana lebih ya. Saya bilang sih pakai Om ya, karena itu saya anggap shockbreaker yang mana ya cukup mutakhir Om ya. Iya, saya sendiri sering pasang. Iya. Itu kalau saya ngebut dia stabil. Iya. Waktu saya kena jalan gelombang dia empuk. Oh. Tapi saya ngebut atau saya rebah dia akan keras lagi. Nah itu saya nggak tahu teknologinya itu rahasia mereka lah. Tapi itu saya. Tapi tetap ngaruhnya berarti signifikan Om ya. Ngaruhnya signifikan. Buat yang hobi kebut-kebutan sih ya signifikan juga. Tapi beli yang tabung ya. Beli yang tabung, ya? tanggung gitu. Tanggung. Nah, itu kalau yang kira-kira pasaran berapa Om di sini? Di tempat Om? Itu pasaran biasanya sekarang kan dolar juga fluktuatif ya. Antara buat ini ngikutin dolar Om ya. Iya, 25,5, 26,5 lah. Ya. Nah, ada di Om Gamut nih yang butuh tinggal telepon. Ya. Cuman itu tadi tergantung lagi ke keperluannya apa. Betul Om ya. Buat gengsi boleh pakai. Boleh pakai ya. Hobi ngebut boleh pakai. Kalau jalannya biasa-biasa aja mubazir. Ya city riding. Ya city riding udah. Samori. Iya. Enggak usah dulu dah. Oke, merek-merek lain banyak yang cukup bagus juga enak. Iya. Ya, enggak segitu. Aduh. Itu kebeli Nmax. Betul Om ya. Standarnya berarti Nmax ya Om. Nah, gini Om. Ada pertanyaan yang diajukan ke kami. Super tuner itu bisa diganti yang lain gak sih Om? Sebetulnya kalau orang kan sekarang super tuner gitu ya. Oh, banyak pengganti super tuner itu sebenarnya banyak. Salah satunya itu apa? Fuel apa yang dari Van Heinz itu? Ah, saya lupa yang ngasih ini. Malum lah udah tua ya. Banyak lupanya itu loh. Dari Van Heinz ada. Yeah. Wiseco ada juga ngeluarin. Malah Wiseco saya lebih suka Wiseco. Wiseco Om ya. Kenapa? Karena bengkel daerah bisa nyetel sendiri. Oh, tuh teman-teman gitu semua loh. Yang jadi di daerah. Kita punya laptop nyetel Wiseco. Nah. Ya cukup kita colok. Prinsipnya cuman pilot jet gedein, main jet gedein, atau throttle jet gedein. Sangat gampang sekali makainya. Bisa tinggal pencet-pencet pakai jari. Yang punya motor pun bisa pakai. Motor jual bisa cabut. Nah, itu teman-teman. Kalau model super tuner sekali install
Dua. Itu harus satu motor satu lagi. Satu motor satu. Kalau misalnya kok enggak om ya? Bisa. Selama tahunnya di speknya dia bisa pakai banyak motor. Ini informasi yang mahal sekali dari senior saya. Khususnya untuk urusan perbengkelan dari Om Gamot. Untuk kalian yang di daerah om ya. Ya. Sangat membantu sekali ya. Jadi ada jam misalnya. Kalau pakai Super Junior harus kirim ke Jakarta. Iya pakai ya. Pakai Biseko atau pakai apa? Yang satu itu agak canggih juga pakai laptop belum tentu mekaniknya bisa. Ada Biseko kalau nggak salah ada satu lagi apa ya dari Drag dulu ya. Lupa saya mereknya. Itu juga lebih murah lagi malah itu dibanding Biseko. Cuman dia kan nggak berikut soket. Kalau Biseko lebih rapi. Lebih kita lebih. Tinggal colok-colok. Tinggal colok-colok aja om ya. Itu jumper itu oh. Masih. Tapi murah lah. Iya. Harga cuma 2.5 juta. Jadi orang daerah pun bisa om ya dengan menggunakan itu. Karena orang daerah tuh kadang-kadang itu om nanya om di daerah nggak ada nih bro. Mereka gitu kan. Kelemahannya di motor 2014 ke atas mereka belum bikin. Belum bikin 2014 ke atas. Iya. 2014 ke atas mereka banyak yang belum bikin. Jadi 2014 ke bawah. Ke bawah banyak. Berarti Rushmore lah om ya mentok ya. Rushmore ke bawah ya. Jadi untuk kalian yang memiliki Harley Davidson di daerah, jadi nggak usah khawatir lagi bahwa sekarang ada produk yang direkomendasikan oleh Om Gamot namanya Wiseko. Jadi kalian bisa cari di Wiseko. Kalau nggak ada telepon Om Gamot dah. Iya. Ya kan nanti. Sendiri kok gampang. Nah, banyak. Kalian bisa tanya juga ya, bagaimana tanya cara aplikasinya. Kita ajarin kok nggak ada masalah. Iya. Gitu loh. Ada fenomena unik juga Om, gini kan. Harley itu mempunyai kembaran lah mesinnya ya, yaitu SNS. Kita boleh sebut ya SNS aja om. Ya. Biasa kan orang juga nggak bikin dari awal tuh SNS. Iya, ada yang SNS. Itu kira-kira dibanding dengan yang genuine tuh gimana om? Jadi gini, SNS itu mengeluarkan produk performance. Oh iya memang buat ngebut om ya? Performance itu satu dia buat ngebut, cuman dia nggak tahan. Iya. Kalau standar pabrik itu mereka tuh ngambil satu garis lurus ini itu. Jadi berbanding antara ketahanan dan performa motor itu hampir imbang. Iya. Kalau SNS mungkin dia gini, gitu loh ya. Jadi produknya lebih bagus, cuman lebih nggak awet, gitu loh. Tapi memang bermain di performa motor standar. Iya. Yang kita bilang kalau you moderate. Ya ganti lah mesin SNS, kasih itu gua bila perlu. Iya. Jadi jangan salah teman-teman, SNS itu bagus ya. Jadi itu tergantung kalian mau mainnya di mana. Jadi SNS itu cocok untuk yang main drag. Bagi kalian yang suka ngebut. Nah, itu diganti dengan SNS karena saya juga pernah pakai mesin SNS itu memang tarikannya om luar biasa. Gila itu. Gila om ya. Kayak transmisi ya, yang lebih gila lagi ada Edelbro. Itu lebih gila lagi itu. Lebih gila lagi. Iya, close speed 66 speed close dia, rasio dia. Itu lebih gila lagi itu loh. Cuman ya apakah sampai seperlu gitunya kan rasanya enggak lah ya. Kita iya. Ini macet mulu di betul. Jadi tergantung SNS itu udah pasti overheat terus motor. Itu tergantung kebutuhan om ya. Kebutuhan jadi kalian jangan khawatir. Tapi SNS juga ada beberapa bikin barang standar sih. Iya. Ya kalau SNS itu udah pasti rekomendasi lah. Rekomendasi banget om ya buat. Ya, karena kan mereka udah bermain di. Di situ lama SNS, om ya. Udah lama ya memang. Lama. Memang SNS juga sudah mempersiapkan banyak hal untuk mendukung ke situ om ya. Jadi jangan khawatir juga. Juga dengan produk yang tadi kita ulas bahwa mereka juga bikin sudah melalui segala hal yang bertahun-tahun. Iya. Nah gini om, orang-orang daerah juga kadang-kadang begini om ya. Itu misalnya begini om, bisa nggak sih sebetulnya spare part hari itu diakalin gitu loh? Itu kadang-kadang kan, aduh di daerah itu kadang-kadang, waduh gue nggak bisa ininya nih gitu kan? Saya ini banyak kenal pabrik ya. Ya. Teman-teman saya punya pabrik engineering banyak. Ya. Jadi saya beberapa kali coba suruh mereka akalin secara benar. Iya. Gak bisa. Gak bisa om ya? Ternyata bahan-bahan Harley ini memang metalnya beda. Metalnya beda om ya? Jadi kita mungkin bisa produksi yang lebih murah. Iya. Cuman ya itu tadi, kan sekarang banyak buatan Cina. Iya. Dipakai gak lama patah lah. Iya. Dolar. Nah, mereka bisa tiru cuman bahan yang gak sama. Oh gitu om ya. Iya dan bahannya beberapa kali saya suruh teman juga bikin dia bilang, gila nih bahan nggak ada di Indo, dia bilang. Gak ada di Indonesia om ya. Gak ada. Gitu. Jadi memang betul-betul itu karena memang bahannya mahal, makanya harganya mahal. Nah gitu. Jadi Harley itu bisa mahal karena memang bahannya mahal. Bahannya mahal. Di Indonesia nggak ada om ya. Pernah dibuktikan sama Om Gabot om ya, iya. Bahwa bikin itu tuh nggak ada di sini bahannya. Kalaupun mau ngikutin secara spek benar ya, iya. Kan mereka kan ada lab tuh, bahan kita kasih, bikin nih.
Ya orang cek lab dulu. Wah, ini metal jenis sekian, ini sekian. Cari ke supplier, nggak ada metal gini. Dia bilang, ya kalau gue mau niru persis ya harus metalnya sama. Dia bilang, nggak ada. Jadi nanti kalau misalnya ditempel pun yang akal-akalan itu akan membuat malahan tambah. Malah ngerembet ke ngerembet kemana-mana. Nanti ya. Gitu loh. Repot kitanya. Baik-baik keluar duit mungkin 5-6 juta beli, dia kali 1 juta, akhirnya rusak yang lain jadinya 15 juta. Iya om ya. Jadi panjang. Tambah malahan nanti keluar uang tambah banyak om ya. Iya biasanya kejadiannya itu loh. Iya. Nah ini om ya, jadi kan kembali ke masalah rem nih ya, Harley nih ya kan, Senin Kemis dibilang begitu kan, ngerem Senin berarti Kemis gitu kan. Iya. Itu sebetulnya kenapa sih om? Coba om. Kalau kita lihat ya, bukan salah di remnya, remnya iya. Sih sudah cukup bagus, apalagi kan sejak 2009 ya, dia pakai Brembo kan. Iya, betul-betul. Itu udah cukup bagus, yang gue bilang itu kayaknya salah di sistem konstruksi rangka. Rangkanya om? Iya, makanya di 2014, kalau lu perhatiin, 2014 kebelakang, Harley itu lebih panjang sekitar 4 jari. Iya betul, 2014 ke atas itu memang lebih panjang. Jadi dia punya titik senter mesin, itu iya. Dia geser. Geser sedikit makanya om. Makanya 2014 ke atas, rem Harley sudah lumayan enak. Iya. Gitu loh. Sudah lumayan ini om ya? Iya, udah lumayan ngerem dia. Iya. Ya kan nggak perlu banyak doa lagi kalau bawa Harley. Iya. Bener om ya, jadi iya. Ya minimal Senin Selasa lah. Kalau guyonan orang Palembang itu bikin rangkanya itu tukang muara penimbung. Jangan tetap kurang sambung. Jadi om ngambut ini orang Palembang. Ya kan? Jadi paham sekali dengan kultur budaya Palembang. Iya. Nah om gini om, kalau ban om. Ban, ini kan orang nanya nih ban yang cocok itu, betulnya Harley itu pakai apa sih om? Kan ada tuh pabrikan yang bersaing untuk ke Harley. Banyak ya ban itu ada Sinco, ada Metzeler, ya, ada Bridgestone, iya. Ada Dunlop. Mungkin sekarang Dunlop udah nggak terlalu populer di Harley. Iya. Ya atau ban asli Harley sendiri Michelin. Iya. Ya, kan? Jadi ban asli Harley itu Michelin om ya? Kalau mulai dari 2010 mereka Michelin. Sebelumnya mereka pakai Dunlop. Oh, dan vendornya. Iya. Nah. Itu kalau saya bilang kalau ban, saya tanya lagi ke konsumennya, apa yang efektif. Iya. Kita cari sesuatu itu yang optimal. Iya. Kalau cuma ke mall, nggak pernah touring. Iya. Ya Sinco cukup lah. Sinco cukup om ya? Cukup. Gitu. Cukup ya? Iya kan? Jadi nggak perlu di... Masih hari atau sana di Harley Davidson, keren cuy. Harley. Iya. Iya kan? Cukup om ya? Jauh-jauh beda sama Sinco. Iya kan? Nah kalau kebutuhannya... Touring jauh ya mendingan pakai Metzeler. Metzeler ya. Kalau Sinco itu dia lebih banyak soft compound, makanya dia cepat habis. Karena dia memang menyengkram om ya. Iya. Jadi mainnya main itu ya. Metzeler juga mencengkram sama kayak Sinco. Iya. Cuman mungkin teknologinya masih enggak seperti Metzeler ya. Metzeler itu dia punya tengah itu medium compound, pinggir itu soft compound. Memadukan dua compound ini bukan gampang teknologinya dan nggak murah. Iya. Kalau Sinco dia bikin soft compound-nya ya semua. Makanya kadang-kadang ada istilah. Iya ya, betul. Tapi ya itu cepat habis. Kadang-kadang makanya ada istilah, wah ini mau cepat habis di sampingnya. Gitu ya. Kan. Ada yang cepat habis di tengahnya. Tapi kan ada sih kalau saya bilang ngomong compound ban, saya paling suka itu Bridgestone. Bridgestone ya? Itu cukup awet, cukup mencengkram, harga juga di atas sedikit dari Sinco lah harusnya. Cuma yang jadi masalah, importernya nggak mau masukin ukuran Harley. Oh. Karena dulu waktu mereka masukin, di-brand sama Mabua, akhirnya nggak ada yang mau beli. Nah, gitu, itu mereka kapok nggak mau lagi masukin ukuran Harley. Padahal mereka ada bikin. Padahal itu ban itu bagus om ya. Ban Bridgestone itu menurut saya paling optimal di Indonesia ya, daerah-daerah panas. Panas ya, dengan kultur aspalnya om ya. Dia cukup awet, dia cukup murah, dan juga dia cukup mencengkeram di aspal kita. Iya om ya. Nah, ini om ya. Ada nih yang nanya lagi nih om, teman-teman. Gue nunggu pasang lampu ini nih. Ya kan, mau pasang strobo nih. Ada yang mau pasang sirin. Walaupun sebetulnya untuk di Indonesia itu kan udah gak boleh om ya. Pasang strobo sama sirin itu kan udah gak boleh ya. Nah, itu kadang-kadang kan adalah gue lebih, kalau biasa itu kan ada yang mahalan tuh ya. Mahal banget, bukan mahal dong ya, mahal-mahal banget. Ya gue pakai merek Cina deh. Itu sebetulnya ngaruh ke kelistrikan gak sih om?
kelistrikan Harley sangat memadai sekali ya, buat pasang strobo dan sirine. Yeah. Sudah dipertimbangkan sama pihak-pihak prinsipal, motor ini tidak dirubah dari polis ataupun standar itu tidak berubah. Yeah. Polis itu kan cuma hanya bermain di cam aja. Yeah. Biar tenaganya lebih keluar. Ya. Kalau dia nggak lebih kenceng, ya nanti kan jadi touring mereka. Oh iya. Nggak mudah-mudah jahat. Jadi sekalian Om dijelasin Om bahwa apa sih perbedaan antara mesin polis sama mesin yang biasa tuh Om? Hampir sama semua polis itu. Iya. Ya kan, cuma dia bedanya di cam-nya aja. Yang lainnya hampir mirip. Cam-nya beda? Cam-nya aja. Jadi di bagian cam-nya itulah yang beda? Iya. Oh. Makanya tenaganya agak lebih keluar. Iya, pantesan betotannya dia lebih kencang ya dibanding dengan yang lain. Aha. Makanya kalau misalnya polis camnya sama aja, ya jadi touring dia. Jadi touring. Mudah-mudahan aja bareng ya. Jadi mas struktur ada jok kan, karena dihitung kan polisi itu patroli terus-terusan, iya. Dibikin joknya lebih nyaman, makanya kan dikasih balon. Gitu-gitulah. Iya Om ya. Cuman kan cirinya strobo polis itu ya kurang lebih ya hampir sama dengan harga tip Harley. Jadi makanya polis pun harganya meskipun tanpa tip segala macam sama Harley Ultra gitu sama. Karena apa? Iya. Itunya sama. Harganya sama. Makanya cuman, dia enggak ada tipnya Om ya. Kalau buat Harley ya, kalau buat Jepang enggak terlalu masalah. Saya agak kurang rekomendasi kalau pakai barang Cina. Iya Om ya. Karena Cina itu kalau Harley, kalau kita buka welon itu semuanya gulungan. Gulungan dinamo itu. Gulungan Om ya? Iya, gulungan. Kalau Cina itu enggak, kalau kita buka dia punya modul, itu kan cuma rangkaian. Harley ini kan getarannya kan kenceng. Iya. PCB-nya suka retak, makanya dikit-dikit jebol. Dikit-dikit jebol pakai yang Cina. Gitu loh. Iya. Mendingan enggak usah pakai yang Cina, atau mendingan enggak usah pakai sekalian. Enggak usah pakai sekalian kalau memang juga enggak dibutuhin Om ya. Ya, yang merek-merek yang bagus lah ya, kan banyak. Sekarang yang murah juga banyak kok, kayak Nanwanwan Signal. Sudah agak murah, itu rasanya juga Cina, tapi bagus juga lumayan. Atau ya Welland, atau Phoenix juga Amerika punya. Saya nggak ngerekomendasiin merek lah ya. Iya. Tapi itu yang cukup rekomendasi. Iya. Jangan beli Cina yang abal-abal lah, ribet kitanya. Iya. Om juga di sini ada Om ya, dan siap memasangkan Om ya? Ada juga, tapi kadang-kadang ada yang ya kita kan stok nggak banyak, itu nggak jarang orang beli juga. Karena memang saya bisa minta bagi sama temen, nggak ada masalah. Aturan kita sekarang kan di motor udah jarang kan orang jarang boleh pakai gitu loh. Itu juga nggak ini-ini banget ya. Ya. Terus gini Om, misalnya nih, kan biasanya nih, orang itu, gue kayaknya kudu pasang pairing nih, biasanya Dyna dipasang pairing gitu kan, terus misalnya kayak Softail kadang-kadang suka dipasang pairing juga biar kelihatan old school. Itu style, nah, club style itu kira-kira Om, itu masang itu sebetulnya ribet nggak sih Om? Jadi misalnya nih motor gue nih mau dipasang ini nih gitu kan, jadi club style itu kan katanya ini Om susahnya itu masang apa sih namanya bracketnya, karena mepet sekali tempatnya. Bukan, makanya bukan peruntukan ke situ sih Om ya? Apa gimana Om? Orang Indonesia ini kan kreatif. Iya. Sebenarnya kalau beli yang dari Amerika asli, bracketnya itu udah tinggal pasang. Tinggal pasang Om ya? Cuman harganya kan 40 juta lebih. Waduh. Nah, dicarilah alternatif yang 8 juta, 10 juta. Iya. Bikin fiber di sini, dicetak ulang sama orang. Bikin bracketnya itu agak kurang presisi. Ya, makanya agak suka goyang Om ya? Iya, satu. Kedua juga bikin club style itu kan ya hobi lagi ya, itu buang duitnya cukup banyak juga. Otomatis kan harus ganti setang, ganti kabel kopling, ganti kabel gas gitu loh. Banyak banget apakah worth it. Cuman kalau orangnya hobi sih nggak apa-apa, bawanya juga lebih nyiksa itu. Iya. Kan kita jadi gini gitu. Jadi setangnya. Terlalu ini ya. Sakit di punggung. Iya. Bukan pinggang yang sakit, punggung. Iya, betul. Pak club style itu. Nah, setiap kali touring ke tukang urut mulu. Habis touring gosok minyak angin. Tempel koyo. Lah iya, murah. Iya. Betul. Nah, gini Om ya, ini pertanyaan yang mungkin klasik sebetulnya ya, tapi berulang-ulang ditanyakan. Harley itu biar dingin gimana sih, Om? Ini pertanyaan kadang-kadang sebetulnya bingung juga enggak jawab. Memang udah begitu. Ya, mau dingin sekali enggak bisa. Enggak bisa, Om ya. Tapi mengurangi kepanasan bisa. Nah, saya dulu pernah masukin kipas. Kipas. Jadi mesinnya ditembak pakai kipas. Kipas itu gila benar, 12.000 RPM itu kipas. Kencang sekali. Orang kita bilang di sini kipasnya kecil, semua rambut sampai berkibar-kibar, dorong-dorong muka. Kencang benar.
Cuman kelemahan kipas itu mesin dingin, paha kanan panas. Waduh. Karena kan tempat dudukan kipas itu di tempat klakson. Oh. Jadi kan dia dorong ke sini, paha kanan panas. Oh. Bukan solusi juga, Bang. Bukan solusi juga. Motornya ya? Adem, kitanya kesiksa gitu loh. Iya, iya. Nah, akhirnya sebenarnya ada jack ngeluarin, ya. JAGG. Iya. Itu mereka ngeluarin oil cooler. Oil, oil cooler yang ada kipas. Oh. Jadi kalau cuma dipasang oil cooler itu percuma. Percuma, Om ya? Ya, sekarang kalau kondisi panas macet. Iya, harus dia satu set kipas, ya. Dia enggak ada kipas, sama aja panas, tapi kalau dia kan dia ada kipasnya. Iya, iya. Waktu panas oli itu didinginin sama kipas. Otomatis kalau olinya dingin mesin lebih dingin. Iya. Gitu loh. Cuman harganya juga ampun-ampunan. Ampun-ampunan. Jadi itu juga. NMAX juga satu. NMAX satu yeah. Juga. Jadi ya apa aja sih banyak mainan lah Harley. Itu senangnya punya Harley. Ya. Iya, iya, setiap iya. Orang itu mainannya beda-beda. Iya. Ya kan? Fokus orang membuat Harley-nya ideal. Dan tergantung dana juga. Mau mainnya kemana. Nah. Kalau kalian ingin sesempurna mungkin sesuai saya. Enggak kalian bisa. Enggak bisa. Enggak karena bisa. Memang sudah dari pabrikannya seperti iya. Itu. Makanya kata orang Harley ini kan motor hardcore. Iya. Bener-bener kalau mau yang nyaman jangan beli Harley. Jangan beli Harley. Kalau mau jadi laki-laki pakai Harley. Lah. Jadi sebetulnya memang karena dari pabrikannya sudah begitu Om ya dengan iya. dengan gayanya dipertahankan seperti itu. Jadi akhirnya ya memang apa ya? Ya sudahlah kita mau terima apa. Nah, gini Om. Kan dulu kan Harley ini kan diciptakan dari zaman perang. Iya, iya, iya. Satu, jalan berbukit-bukit. Iya. Kedua, belum ada jalan aspal. Iya. Iya kan? Iya. Kenapa mereka mencari torsi? Biar kalau naik bukit itu dadadadadadadad, gampang. Oh. Gitu loh. Karena ngejar torsinya itu Om ya. Tarikannya itu ya. Orang akhirnya beli suara. Iya, iya. Gitu loh. Awalnya mereka bikin kenapa mesin V-nya naik barang itu biar porsinya gede. Jadi mereka gampang naik-naik karena buat perang ini. Karena biar dapat tarikannya dapet juga. Dapat tarikannya, ya. Dia enggak perlu ngebut. Iya, iya. Nariknya kuat gitu loh. Iya. Pernah dengar Harley Kebo enggak? Belum pernah sih, Om. Nah, Harley Kebo itu dulu dipakai buat narik pesawat. Jadi pesawat kalau parkir. Jenisnya apa sih, Om, Harley Kebo itu? Ada Harley Kebo dia kayak truk gitu dia. Oh, iya, iya, iya. Nah, iya, iya, iya. Jadi pesawat dulu kalau mau take off, iya. Ditarik pakai Harley itu. Dong, dong, dong. Saking kuatnya ya. Saking kuatnya, bayangin. Nah, udah selesai, dia buka gantungannya, baru pesawat sing naik ke atas zaman wah, dulu. Itu saking torsinya gede, kan, Om, ya? Torsinya gede, itu. Mereka tinggal rubah, Harley Kebo itu giginya 3, cuman. Giginya 3, Om? Iya, 3 speed, ya. Udah jadi mundur artinya. Jadi memang kekuatannya yang diambil oleh si Harley Kebo itu. Iya, karena kendaraan lain nggak ada yang sekuat Harley buat nari gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi gini Om, CPO dengan bukan CPO itu bedanya apa sih Om? Bedanya di aksesoris. Aksesoris aja, mesin? Kalau CPO zaman dulu, iya. Yang Screaming Eagle itu ada beda di mesin. Kalau mesin masih twin cam 88 CVO itu udah 110. 110 kubik inch dia. Gede Om ya. Gede. Sampai mulai kalau enggak salah twin cam 103 CVO itu udah sama, beda di aksesoris. Beda di berarti zaman sekarang-karang inilah yang sama Om ya. Iya, jadi kalau mau kan Harley ada yang 114, ada 117 inch. Di orang jual paket, iya ya, paket blok gitu, lu tinggal pasang. Tapi mereka nggak jadiin CVO lagi. Jadi CVO itu dia punya perbedaan, satu aksesorisnya udah standar genuine pabrik, iya. Kedua dia punya pelek segala macam udah jauh lebih mewah. Iya iya iya. Gitu loh. Ya kembali ke tadi ke prinsip kalau memang lu suka ngebut ganti aja SNS gitu kan, memang mesinnya juga compatible buat yang di situ Om ya, memang dia khusus untuk yang suka balap gitu suka kan. Suka balap. Kalau enggak, lagian Indonesia mau balap kemana? Iya, Om, ya dengan kontur jalan yang baru betot masuk 100 stop lagi gitu. Lampu merah. Betulnya ketemu polisi tidur. Iya, kelar aja. Mak-mak motor. Kelar kita ntar. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Nah, ini Om ya, tip and tricks Om ya untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan jauh sebetulnya apa? Biasanya apa nih ya minimal gini ya Om ya pengecekan yang bisa dilakukan oleh sendiri dulu lah gitu kan. Yang paling penting itu cek oli. Cek oli Om. Oli itu. Ya kan? Tetap kembali ke oli Om ya karena itu. Tetap kembali ke oli aja. Pelumasan Om ya. Habis cek oli, cek pengisian aki. Ada kelainan enggak? Iya.
aki itu biasanya dia maksimal di 14,5, 14,6 gitu loh. Dan dia 12,6, jadi kita bisa, kalau yang tipe ultra kan mereka sudah ada voltmeter. Iya. Kalau nggak ada ya kita kepaksa pakai voltmeter yang digital atau yang manual biasa juga bisa gitu loh. Tinggal motor, kita pasang dulu, oke dia 12,4, ya kunci kontak dihidupin, motor di starter, sebentar, setengah menit, baru kita gas pelan-pelan. Dia naik nggak? Kalau dia cuma naik di 13,6 atau 13,4, itu problemnya dua. Akinya emang jelek, iya, atau pengisiannya udah jelek? Pengisiannya udah jelek, Om, ya. Antara dua. Nah, itu mendingan dibetulin dulu sebelum berangkat. Iya. Daripada itu kembali tetap harus kepada ya, yang profesional ya, Om, ya. Cuman kalau aki-aki Cina biasanya mentoknya 13,6. Oh. Karena dia awalnya juga udah tinggal 12,3, 12,4, enggak sampai 12. Aki rekomendasi apa, Om? Aki yang pasti rekomendasi aki Harley. Genuine ya? Iya. Genuine juga bisa pakai motobat. Motobat juga udah itu udah oke, ya. CCA-nya udah cukup bagus. Nah, terakhir ini saya kemarin ditawarin temen pakai litium. Litium itu saya pakai di motor saya sendiri nih. Makanya kemarin kan kita tes ke Garut. Oh, yang ada problem nggak? Ya. Itu saya berangkat karena saya pengen tes aki aja sebenarnya. Oh. Gitu. CCA-nya gede sekali. Dan enaknya yang litium ini, akinya ada on-off. Oh. Jadi saat motor kita nggak pakai, di-offin aja, nggak usah dicitek. Itulah hebatnya Om Gambor. Tadi di awal pembicaraan saya bilang bahwa beliau itu memang update untuk urusan kayak gitu nih. Kita juga baru dapat pengetahuan baru tentang litium, Om, ya. Iya. Itu rekomendasi berarti, ya. Saya sempat pertama pakai di motor Niko, itu gagal ternyata kan pengisian. Oh iya itu ya, bonang chapter, ya, bonang chapter. Iya. Ternyata kan pengisiannya enggak beres. Iya. Itu bukan karena akinya yang enggak beres, tapi karena memang pengisiannya enggak beres. Oke. Pada Jo, itu saya ragu-ragu karena ini kan teknologi baru. Iya. Teknologi baru. Oke, akinya bagus, pengisiannya gede sekali. Kalau aki asli itu 5,5, obat itu 5,20, kalau dewasa itu CCA-nya sekitar 4,80, aki Cina mah 300-an cuma. Dia CCA-nya 7,50. Makanya saya sabar, ceket! Enggak, ceket, enggak. Niko aja pertama seneng tuh. Iya. Karena Om, kan ini masuk. Tapi kan karena teknologi baru, saya juga ragu-ragu. Iya. Gitu loh. Ya kan? Seberapa awet di teknologi masih baru, kita masih coba-coba. Kemarin saya makan satu di motor saya pribadi, saya pakai, kayaknya sih oke. Okay. Saya pengen mengukur daya tahannya berapa lama. Berapa lama, tinggal survei segitu. Ya. Nanti setelah itu. Kemarin saya sempat 2 bulan motor kan gak hidup. Ya. Akhirnya saya opin. Tuh, sisi mewah tuh. Iya. Jadi pas motor saya mau hidupin lagi, udah 2 bulan saya tas lagi, saya hidupin. Oke. Okay. Dia balik normal lagi semuanya. Iya, jadi memang. Saya pernah dengar itu yang kita ngomongin aja, Om, ya, masalah Omnicom, ketua Bodang Chapter itu, masalahnya itu ternyata bukan di akinya. Akinya sih gak apa, sampai sibuk dorong-dorong tuh. Iya, Om, ya. Padahal sih memang pengisian. Sebenarnya Niko itu bukan pengisian juga, ya, soketnya. Jadi soket di alternatornya itu ya kan, orang gitu ya, kita cuma cek aki kalau oke, pengisian bagus, sudah. Berarti akinya masalah, pengisiannya bagus. Dan ternyata Niko itu kalau udah getar-getar, soketnya soket itu pengisi. Karena udah diikat-ikat, ya kita juga nggak perhatiin. Nggak perhatiin soket itu. Bahwanya udah diikat itu soket. Tahu tuh udah diganti belum? Diikat pakai rapia lagi. Jadi dia kemarin tuh terang motor, boleh yang kadang isi kadang enggak. Prediksi semua ya. Tapi setelah dicoba ke Garut bersama rombongan kemarin RBOG, ya baru ketahuan ya soketnya karena kan api udah baru. Itu bagus dong ya berarti. Ini rekomendasi ya. Iya. Ada di Yo. Ada. Nah teman-teman yang harganya di bawah topat lagi. Nah teman-teman yang ingin punya aki dengan teknologi terbaru pakai pilom ya, bisa dimatikan. Jadi di masa pandemi ini memang iya, kalau jarang-jarang dimatiin aja, jalan kerja tidak mati itu ini Om ya, cukup layak lah dianggap sebagai aki yang pandemi seperti ini. Iya. Ada sih Om ya, ada telepon, jangan lupa telepon. Tinggal cari aja di Google, Gambot. Gambot. Ada. Jadi Om Gambot itu ada di Tangerang,
lokasi bengkelnya di Tangerang. Tepatnya mungkin di belakang SMP Sumarekon Mosong, sebelahan sama Pasar Kelapa 2 saya. Nah, sebelahan sama Pasar Kelapa 2, tapi bohong sih kalau misalnya anak ahli gak kenal Ogambot. Karena kita pernah dulu touring, berhenti, ada anak motor Jepangan gitu kan. Dari mana? Tangerang. Kenal Ogambot tuh. Ogambot yang disebut, ya kan? Ya, karena kan kita udah cukup lama ya di sini. Dan kita juga salah satu supplier spare part terbesar juga. Ya, betul. Harley kita cukup komplit. Ya. Yang nyari nama itu butuh waktu yang bertahun-tahun. Betul. Kita bukan 1-2 tahun. Iya. Jadi sudah terpuji ya teman-teman dari bengkel-bengkel di sekitaran Jabodetabek, bahkan ke Indonesia waktu itu. Seperti tadi Om bilang bahwa Harley itu beli suara, Om ya. Yeah. Jadi itu pasti hubungannya dengan knalpot. Nah, rekomendasi Om apa, Om? Knalpot yang cukup enak didengar ya. Iya. Kita mau nyebut brand ya. Iya. Sekarang ini ya model kayak Kerker. Kerker Om ya. Van Enhance juga oke ya. Van Enhance. Apalagi dengan competition Om ya. Iya. Cuman competition mau udah ini. Cuman kalau competition itu mau tidak mau harus pakai Super Tuner ya. Iya. Karena nggak akan cukup ledakannya. Jadi dia punya bensin itu mesti ditarik sama dia punya sudut pengapian juga mesti digeser baru dapat tuh dia. Luar kencangnya, kalau enggak dapat. Kalau Kerker sih enggak usah pakai itu, Om ya. Kalau Kerker enggak perlu Super Tuner udah dapat suaranya. Competition itu kan boleh dibilang zaman itu punya Van Enhance itu paling bagus, Om ya, zaman itu suaranya. Iya, Competition udah paling bagus. Tapi dan sudah, dia juga paling gede itu loh. Iya. Dia punya apa? Jal pipanya. Iya. Yang naik masih 3,5 inci, dia udah 4,5 inci. Tapi sekarang sih kebanyakan itu sudah bekas pakai, Om ya. Jadi iya. yang baru kan memang sudah tidak ibaratnya ya lagi. Barang Harley ini bekasnya pun ada duitnya itu. Enggak ada sampah di sini. Jadi yang bekasnya aja dicari orang. Iya. Kira-kira kalau misalnya ada nih biasanya rekomendasi untuk knalpot. Om juga nyediain banyak knalpot kan di sini. Kita sih enggak sediain, cuman kan teman-teman banyak bisa yang dibantu. Bisa dibantu gitu loh. Karena kadang-kadang juga sekarang gimana ya, banyak palsunya juga. Orang Indonesia ini kreatif-kreatif itu loh. Nah. Ngeri benar kita ya. Kadang-kadang. Jadi, mau beli dari Amerika orang ribut mahal. Dibilang si A jual segini bos. Hitung-hitung modal gue di Amerika aja kagak nutup. Kita kan gimana cara belanjanya itu loh. Belum ongkos kirim belum pajak masuk itu loh. Iya. Kan gak masuk akal ya. Udah tau lah palsu lah. Cuman mau bantah-bantahan kan kita capek juga ya. Betul Om ya. Lebih baik tapi kita... kalau knalpot kalau saya lihat antara palsu sama asli. Iya. Bedanya itu kalau asli dia itu kan ceramic coating. Ceramic coating Om ya. Makanya dia lebih awet. Lebih awet ya. Kalau yang palsu ini biasanya powder coating. Powder coating ya. Jadi agak sedikit beda hitam. Satu. Iya. Kedua ya dia punya kan yang asli kan dia ada apa. Model kayak barcode gitu dia. Iya. Yang palsu gak ada. Iya. Tapi suara mirip-mirip saya bilang. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Yang jangan dibeli itu kalau true dual. True dual itu kita pernah nemuin berapa kali nyeting motor nggak dapat problemnya di true dual. Kita balikin yang asli malah motor mau lari, ngangkat dia. Kalau dapat true dual yang palsu yang nekuknya salah arah dikit aja itu motor baik-baik normal ganti kenapa jadi ngendet itu bisa tuh. Kalau power dual kan katanya ada power dual, ada true dual. Ada true dual. Itu ya. Produknya Van Enhance ya. Kalau yang lainnya kan cuma true dual aja. True dual aja Om ya. Jadi kalau power dual itu, kalau dipakai motor lebih dingin. Dingin. Powernya lebih keluar. Lebih keluar. Cuman suaranya nggak keluar. Blar gitu nggak dapat. Suaranya agak dikesampingkan. Iya, iya, karena kan dia ngejar power. Iya. Nah kalau true dual, dia ngejar suara. Iya. Nggak ngejar power gitu loh. Dia nah. lebih blar gitu loh. Oke Om, jadi jangan banyak-banyak Om, biar penasaran kan. Nanti tanya lagi. Kalian bisa tanya langsung ke Om Gambot.
melalui WA-nya, kalian bisa DM ke kami, nanti kami bisa lanjutkan nomor WA Om Gambot. Kedua, kalian juga jangan lupa searching Gambot motor cycle atau apa Gambot Moge aja. Kok Gambot Moge? Jadi atau bengkel Gambot. Bengkel Gambot. Jadi kalian bisa searching cari bengkel Gambot untuk kelanjutan dari apa yang akan kalian tanyakan. Yang saya bingung tuh saya nggak pernah bikin itu. Siapa yang bikinin saya juga nggak tahu. Iya betul. Ada Instagramnya tapi juga udah mati Om ya. Ada Instagramnya dulu. Instagramnya ada tuh. Lu yang bikinin. Orang kita nih maklum lah ya. Orang gatek gitu. Saking sibuknya menangani banyak pertanyaan dan permintaan. Iya kan? Jadi akhirnya udahlah gak usah main-main begitu. By WA aja lah, lu telepon aja deh. Iya kan? Iya. Jadi begini kawan-kawan ya, jadi dari pembicaraan ini ditarik kesimpulan bahwa kalian jangan asal sembarang obyek nempel-nempel dan lain-lain. Kalau yang buat tempel-tempel kayak apa tutup cover asroda gitu-gitu, beli Cina-Cina aja lah, nggak perlu mahal-mahal. Tapi yang udah berhubungan dengan mesin itu. Tapi jangan bagian engine part. Saya saranin jangan beli yang Cina. Iya. Banyak problem, salah satunya contohnya regulator saya pernah nemuin. Waktu saya pasang, dia bawa sendiri, ya udah saya pasangin aja. Kita tes normal. Motor mogok lagi. Saya penasaran, akhirnya saya masukin voltmeter. Saya tempel di motor yang digital, saya tempel di tangki. Saya bawa jalan, waktu motor panas, dia nggak ngisi. Tiap kali motor panas, dia nggak ngisi. Nggak mau ngisi, Om, ya? Nggak mau ngisi. Itu, nah, itulah kita bilang. Bukan saya mau menjelekkan barang Cina juga, ya. Tapi ya kenyataannya yang seperti itulah. Kalau engine part jangan deh, saya saranin. Oke. Gitu. Jadi bisa minimal beli drug specialties atau V-twin gitu-gitulah. Betul. Itu betul. Semua masih produk Amerika. Mereka perusahaan Amerika, meskipun vendornya ada yang dari Taiwan atau Korea gitu, masih oke lah gitu. Jadi Om melayani konsultasi juga Om ya. Jadi teman-teman bisa konsultasi dulu. Jadi lebih baik. Boleh nanya-nanya kita lagi. Baiknya seperti itu Om ya. Jadi tanya dulu. Kenapa Harley itu beda tahun juga beda. Beda tahun beda spare part hal itu. Jadi dia barangnya itu serupa tapi tak sama. Itu beda satu tahun aja kadang-kadang memang beda. Jadi lebih baik kalian bisa konsultasikan dulu sama Om Gambot, tahun berapa, tipenya apa. Karena satu tipe pun kadang-kadang beda, Om ya. Sama kan kadang kita suka nanya motornya tahun berapa. Waduh Mas bodoh enggak ngerti. Jadi gini aja. Cari di Google, namanya VIN decoder. Nah, pernah dibahas di kami. Ya kan, jadi catat nomor rangkanya, masukin di VIN decoder. Jadi ketahuan motornya jenis apa dan tahun berapa. Nah, baru ngomong, motor saya tahun sekian, jenisnya Softail. Nah, saya perlu ini. Jadi kita kerja juga cepat. Sampai nggak kelamaan nunggu kita nyari barang gitu loh. Jadi kalian kalau tidak mengerti atau kurang yakin motor kalian tahun berapa, kalian bisa cari di pin decoder, kalian bisa baca di tayangan kami di bawah-bawah itu kami sudah membahas pin decoder itu pun dari saran dari Om Gambot yang kami akhirnya olah menjadi konten untuk kalian. Mungkin gini Om ya. Sekarang umumnya ya pengguna baru itu masih mikir bahwa perawatannya mahal enggak sih Om gitu kan. Harley itu perawatannya mahal enggak gitu. Kalau ngomong mahal apa enggak itu relatif ya. Relatif. Bagi orang punya duit sih enggak mahal. Masa kebeli Harley enggak bisa berapa? Harley kebeli sini Om. Iya kan? Sama kayak saya nanya orang Ferrari, Mas kali servis berapa ya? Saya kemarin ganti oli, ganti busi 80 juta. Pertanyaan yang sebetulnya. Saya yang punya Harrier kaget. Anjing 80 juta sih. Iya kan? Tapi ya mereka, ya 80 juta ya standar-standar aja. Standar-standar aja. Karena businya 1-12 juta. Nah itu makanya. Itu pertanyaan sebetulnya pertanyaan yang ini. Susah juga ngomong gitu loh. Tapi ini motor udah pasti harganya ratusan juta. Betul. Ya perawatannya pun. Harus kalau kita ngitung ya 10% dari harga motor lah per tahun itu pasti akan keluar. Akan keluar Om. Kalau tahun ini nggak keluar mungkin dirapel sama tahun depan dia. Ya. Jadi ya itu tadi. Tapi selama ngerawatnya benar, rata-rata sih jarang terlalu rewel-rewel lah. Yang penting jangan diakal-akalin, ngerawatnya yang benar aja. Harley itu jarang terlalu rewel-rewel juga. Gitu. Ya.
Kami inginnya sih sebetulnya ngobrol lebih panjang sama Om Gambot, cuman materi yang diulas sama Om Gambot itu materi mahal. Jadi kami juga butuh dukungan kalian. Jadi nanti kalian tinggal komen apa sih yang akan kalian tanyakan, nanti kita bisa omongan lagi ke Om Gambot. Buat next-nya. Ya, betul Om. Nah gini Om, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, biar mereka penasaran Om. Jadi biar komen ya kan, apalagi yang ditanya. Nah nanti kita tanyakan. Untuk bahan bakar paling cocok untuk Harley itu apa Om? Kan ada di Indonesia kan ada turbo, ada pertama yang pasti nggak mungkin premium, nggak mungkin, ya mungkin premium loh, iya, kan? Iya. Minimal pertama. Tapi kalau orang suka touring, saya lebih saranin pertama, karena di daerah itu belum tentu semua punya turbo. Turbo Om ya. Tapi kalau yang mainnya dalam kota, ya turbo nggak apa-apa. Saya pribadi aja pakai turbo kok. Pakai turbo, tapi memang mesin agak lebih panas. Jadi kalau bawa Harley-nya dalam kota dan bawanya pelan-pelan, ya siap-siap aja kakinya sedikit pedih-pedih gitu loh. Tapi kalau saya, meskipun dalam kota ngebut mulu bawanya, kan dia kan air cool ya, jadi ada udara, dia udah cukup dingin gitu loh. Jadi Harley memang nggak cocok buat orang, oh saya mah biasa bawa motor cuma 40-50 modar bawa Harley bener. Jadi anak Harley itu kadang-kadang ngebut bukannya mosok-soan. Oh, kan dia mau ngedinginin mesin gitu loh. Apalagi kalau udah macet. Jadi bagi yang belum ngerti, tolong dimengerti ya. Kadang-kadang anak-anak motor kecil juga ngomong, wah Harley arogan, ngebut-ngebutan. Yeah. Kita tuh bukan mau kebut-kebutan. Kita kalau overheat bisa macet sepanjangan ini. Iya, betul. Urusannya itu loh. Iya. Kalau udah macet, kadang bagus macet masih mau hidup lagi. Ada macet, sampai lengket. Nah, itu repot kitanya. Betul. Jadi kita ngebut itu terpaksa juga gitu loh. Terpaksa, padahal sih. Iya, karena memang motor ini tidak diciptakan buat Indonesia. Mereka ini diciptakan buat highway. Iya, betul. Kita ngomong di Australia, di Amerika, di Hong Kong aja masuk highway. Jangan kan Hong Kong dah, Malaysia aja masuk tol. Iya, itu loh. Di kita mana? Jalannya masuk pasar. Iya, itu betul. Gitu loh. Nah, itu setengah mati ini motor gitu loh. Gak diciptain buat kayak emak-emak masuk pasar dia. Masuk gang lagi ya. Nah itu, tolong dimengerti kalau orang anak Mugi atau Harley itu terpaksa ngebut karena mereka menghindarin overheat. Ya, itu aja. Nah, ini Om ya, saran Om ya untuk teman-teman yang kita sih gak ngebahas yang udah punya Om ya, karena yang udah punya juga udah tahu lah Om ya, Harley itu seperti apa, minimal dari pengalaman, minimal dari teman-temannya yang sudah duluan, yang belum punya Harley gitu kan. Apa sih Om tip dan trik Om gitu kan sebagai pemilik bengkel ya Om ya, kepada para pemilik baru ataupun pemula yang ingin mencoba memiliki Harley, tips dan triknya apa Om, hubungannya dengan bengkel? Sebenarnya sama kayak motor kecil aja seperti kita bilang tadi, yang penting Harley itu harus didongkrak ya, akinya dijaga, oli jaga, udah gitu aja. Iya. Gak terlalu rewel-rewel kok sebenarnya. Kalau masalah servis Om, bener gak sih Om mitosnya harus ke APM, bengkel APM? Enggak lah, sekarang bengkel-bengkel cari aja pokoknya bengkelnya memang punya scanner. Scanner baru apa? Mereka bisa kerja yang benar gitu loh. Ya cari bengkel yang punya scanner, kayak saya pun motor 2021 masuk ke saya langsung scan juga bisa. Iya. Gitu loh, karena memang kita punya scannernya. Tapi nggak semua scanner bisa 2021 ya. Iya. Tergantung mereka upgrade nggak, karena upgrade ini setiap tahun mesti di-upgrade. Iya. Kita upgrade ini 7.5 juta loh, nggak murah loh. Upgrade program doang loh. Iya, jadi modalnya jangan dikira modalnya kecil loh. Jadi kata orang, waduh servis 500.000. Iya. Ya Allah. Kita beli programnya aja udah mau 100 juta ya. Iya. Belum upgrade tiap tahunnya. Iya. Tapi banyak kok bengkel yang sudah bisa mau bermodal untuk mempunyai program. Jadi mereka bisa kerja dengan lebih benar, bukan tebak-tebakan gitu. Betul. Karena makin canggih Harley ini, elektroniknya makin rewel, jangan sekali tebak-tebakan, enggak ada yang tebak-tebakan. Iya. Itu harus pasti gitu loh. Iya. Nah, ini Om ya, untuk orang-orang yang suka dandanin motor, berarti bisa hubungin Om dong ya. Bisa, kalau mau dandanin sendiri pun kita bisa bantu beliin scannernya, saya bisa bantu installin scannernya, saya bisa ajarin cara pakainya kok.
Iya, iya Om ya. Iya, ada kan orang yang memang beli motor hobi kotak-kati. Iya. Silakan kotak-kati sendiri. Banyak kok customer saya kadang-kadang nelpon, bos, gua rusaknya ini apa ya? Lu coba buka ini. Iya. Coba lu tes ininya. Iya. Tadi kemarin gua udah tes di jalan nih. Dia orang yang ngerti lah karena dia memang hobi kotak-kati. Ya udah ininya lu buka, kalau enggak jalan lu ganti. Udah kita kasih tahu. Sepengalaman saya teman-teman semua bahwa di Om Gambot itu ngebengkel, Om Gambot itu selalu tekankan bahwa kalau nggak perlu jangan. Jadi saran saya mungkin kalian bisa cari ya atau hubungi Om Gambot agar kalian tuh bisa mencari formula yang tepat lah jika terjadi kerusakan atau kan akan menambah apapun hubungannya dengan jangan sampai uang itu terbuang percuma kan Om. Iya, kalau tebak-tebakan akhirnya beli barang yang rusak cuma satu belinya lima. Nah, yang lainnya nggak kepake. Iya. Padahal sebenarnya nggak rusak itu loh. Iya. Oke Om Gambot mungkin nanti lain waktu kita sambung lagi Om ya. Ya. Jadi secara pribadi atas nama tim Harley Davidson Bikers Indonesia juga teman-teman penggemar Harley di Indonesia Om ya banyak berterima kasih sama Om Gambot yang sudah membantu menjawab melalui Harley Davidson Bikers Indonesia terhadap kendala permasalahan tip and trick buat mereka Om ya. Jangan lupa saya pribadi dan mungkin Om Gambot ucapkan selamat dan sukses. Ketua Umum HDC itu baru ganti Om. Oh iya, iya Pak iya. Teddy Minahasa. Kita juga ucapin selamat Pak Teddy menjalankan tugas buat HDCI. No complaint, no accident. No. Jangan lupa Om untuk Komjen Purnawirawan Nanan Sukarna. Karena kita juga yang berterima kasih. Berterima kasih ya. Karena udah menjalankan tugas dua periode ya. Dua periode sebagai Ketua HDCI ya. Iya. Jadi terima kasih sekali karena sudah membimbing kami yang di bawah ini untuk apa? Ya sudah menjalankan roda organisasi dan cukup enjoy kita ada di sini nih. 10 tahun yang menyenangkan Om ya. Semoga Pak Teddy juga bisa yang sama. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di Blar. Berikutnya bincang langsung antar biker. Salam biker.